di Sampisari. Di tiket dulu. Tiket 6.000 berikut asuransi, keren juga. Tuh, enggak boleh main drum. Ini candinya lumayan unik, enggak seperti umumnya candi, dia turun di bawah tanah. Ini kebetulan lumayan rame. Ini di depan ada tiga, cuma sebagian rusak. Ini karena masih rame, kita coba giterin aja dulu, nanti baru masuk ke candi. Aku kurang tahu ini kenapa ada orang bikin candi underground ya di bawah tanah. Tapi ini mungkin aslinya tidak di bawah tanah, tapi ini candi kekubur waktu ledakan Gunung Merapi abad ke-11 kalau nggak salah, awal abad ke-11, dimana itu kerajaan Mataram kuno sempat lumpuh. Jadi ini dulu candinya kekubur. Baru setelah kira-kira 900 tahun ditemukan kembali. Ini batuan, kalau ditumpuk di gini ini malah aslinya ini. Sekelilingnya ada kayak taman gitu, tapi ini buatan baru sih. Cuman enaknya kalau main kesini mungkin bisa buat istirahat, bisa buat nyantai. Ini
Ini apa ini? Ini tembok asli. Oke, kita lihat nanti dari sana barangkali, dari sana. Ruang penyimpanan apa-apa ini nggak tahu. Ini cuman belum dipugar nih kayaknya. Ini tembok asli ini.
Sambisari ini bukan candi gede sih. Jadi cuman segini doang ini. Tambahan baru. Ini yang lama. Terus yang tadi tak tunjukin di sana itu pagar luarnya. Dilarang memanjat. Oke. Ini batu-batunya yang asli. Ini batunya juga asli. Ini ada si Falinggam di sini, ada 1, 2, 3, 6. Ini enggak ketemu di mana kita. Puter. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Lagi lupa. Ayo kita makan.
Naruh persembahan. Ini menghadapnya ke sana. Ini aku nggak tahu nih siapa. Ini kayaknya Mahakala. Mahakala itu Siwa, melambangkan waktu. Ini Ganesh. Ganesh ini putra bungsunya Siwa ya, kalau nggak salah ya. Ini anaknya Siwa. Ya, ini benar. Gadingnya cuma satu. Ini ceritanya kan gadingnya si Ganesh patah waktu berantem sama para Surama ya. Nah, ini kampaknya sudah dia bawa. Barangkali ada yang main gamenya Uncharted Task of Ganesh pasti ngerti kenapa Ganesh ini patah satu. Gadingnya emang cuma satu. Ini atasnya Mahakal juga. Dewi Durga. Dewi Durga itu istrinya Siwa, bentuk warrior lah gitu. Ini makanya dia bawa senjata banyak banget. Dan ini Asura Mahisasura kalau saya nggak keliru. Ini Nandi mungkin ya, sapi, bull, identik Siwa banget. Di setiap gambar relief dewa ada Mahakala. Enggak tahu nih patungnya hilang. Ini baru. Ini sifat lingganya asli.
halus. Satu si falingan gini mereka nuangin air atau kadang susu. Beda lingga sama ini. Mungkin buat naruh lampu. Fungsinya di sini ada lagi, kenapa cuma dua ya? Rasanya banyak beda. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebagian bulat di bagian sini aja yang kotak ya.
In front of entrance, we will be shown on an empty stage. Okay, ini naga. Tangganya motif dua naga. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Salam panas dari Candi Sambisari. Ini ada lingga yang gede banget. Nah, aslinya di mana ini naruhnya?